Yo, halo guys, balik lagi dengan saya Vian. Di video kali ini saya akan bermain game Punishing Grey Raven. Ini game guys ada dua versi, yang CN sama Taiwan. Ada juga yang masih tahap test. Nah itu nggak tahu guys untuk downloadnya kayak gimana. Kalau kalian mau main tinggal pilih aja ya di antara dua negara itu. Jadi kalau ada dari kalian yang mau main ini game, nanti saya tuliskan ya linknya di deskripsi, langsung cek di bawah ya guys, di bawah. Tapi ya sebelum masuk jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe ya guys. Oke, ini sudah masuk ke tahap tutorial. Oke, kita maju. GG guys. Oke, kita bisa ngedas. Untuk masuk ke gamenya pakai Google Play aja guys, nggak ribet-ribet yang harus WeChat maupun Kiki. Ini kameranya nggak bisa diubah-ubah nih guys, begini aja kayak ngikutin gitu. Nah guys, untuk kameranya tuh kayak Honda Impact gini juga. Aduh, nggak seru nih kalau kameranya tuh nggak bisa diputar-putar. Putar-putarnya tuh ya lebih enak lah kalau dibilang. Oke, di sini ada kombonya kak guys, sampai 16 kali. Coba kita nyaringin dikit. Oke, maju. Oke. Kalau kita mukul pasif guys, nanti kan ada muncul nih. Ternyata itu ya bener aja sih combo guys. Jadi tergantung kaliannya aja ya, koleksinya sampai berapa. Ini kan ada 4 nih. Musuhnya udah mati kah? Udah mati. Untuk karakternya model kayak ini ya, Akagami yang di Akagami Mega Kill. Oke. Waduh. Kita cari combo dulu bos. Waduh. Itu darah kali 30 bos. Waduh, kita yang kalah. Berat ya tuh guys. Sudah sampai lobby. Oke. Kita lanjut ke stage 1.1. Bisa bawa 3 orang. Kayaknya nggak digantian ya untuk hero-nya yang dipakai dalam gameplay. Tuh guys, ini kan ada 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bisa dipakai semua atau 3 doang. Kemukul onda 3 ya 4, onda 5 sampai 8. Intinya gitu aja guys. Jadi kalau main game-game kayak gini nih guys, ya kecepatan tangan. Oke, kita skip. Waduh. Satu musuh darahnya lumayan tebal guys. Tuh, kali 5. Oh. Keren, guys.
Karena sudah selesai guys untuk tahap tutorial, jadi langsung kita periksa-periksa saja ya. Dari yang pojok kiri ini notifikasi guys. Tuh, notifikasi ini kebukanya di 3.5. Ini shopnya guys. Tuh, benar aja. Oke. Ini daily supply selama 30 hari beli juga. Habis itu ini quest kah? Kita ambil dulu. Harus menyelesaikan di stack 1.10. Kita ambil aja. Ini kalau kita klik langsung ke tempat tujuannya. Nah, ini game guys, main system capture juga. Tadi itu saya lihat ya, capture-nya itu sampai ini capture 8 10. Ini 38 capture 3.8 baru kebuka. Nah, ini enggak tahu nih guys, ada tulisan 60. Apakah kita harus level 60? Ini event-eventnya tuh banyak guys untuk fitur-fitur yang ada di dalam game ini. Habis itu ini event juga guys, atau misi. Ini tulisannya Frozen Mission, Frozen Shop, tanggal 2017, 2018, 2018, 2018 kayak itu. Bulan 10 atau bulan 10 tanggal 18. Entah. Kalian bisa mainin aja gamenya ya guys. Kalau kalian suka, tinggal diperiksain aja atau naikin levelnya dulu lah sampai tinggi. Quest ini 4.2 1.12 lah. Jadi satu capture itu tuh speknya saya nggak bisa nerka berapa ya. Yang biasanya itu kan sampai 10, tapi ini ada tulisannya sampai 1.12. apakah 1 sampai 1.15? Oke, ini karakternya. Mantap guys. Untuk karakternya punya kelas masing-masing ya. Dan hero-nya sama aja guys, yang membedakan cuman di kostum. Tuh. Yang beda cuman di kostum aja ya. Habis itu ini inventory. Sepertinya inventory guys. Oke, kita balik. Ini 2.3. Ini udah. Langsung kita gas aja ya. Nah, sebelum kita lanjut guys, saya mau ngasih tau juga, di sini ada poin yang harus dikumpulkan buat dapetin hadiahnya ya. Sampai 36. 36 berarti berapa? Bentar, saya hitung dulu. Berarti benar aja guys, satu capture 12 tag, enggak 15, enggak 10. Kita masih punya satu hero aja, dan itu ada grade-nya B. Ini ngobrolnya bisa di skip ya, gini ya guys. Yang membedakan game action RPG guys cuman di darah musuhnya aja ya, ini game, karena setiap satu musuh tuh darahnya kali 5 guys, bayangin. Okay. Okay.
nggak sukanya tuh untuk tombol ininya, mukul biasanya itu terlalu pojok ke kanan. Desak-desak. Waduh. Ada yang menghubungi kita. Oke. Itu ke inventory, inventory ke hero. Bentar, bentar. Ini kita belum bisa ganti senjata. Ini kita dapat ini guys, supply. Nggak tahu nih guys gunanya apa, tapi ada nambahin status ya. Terus di bawah kita punya ini, apakah main satu set? Oh nggak ada guys, nggak ada tulisan satu setnya. Ini satunya kita pakai yang ini aja. Jadi nggak perlu item juga ya, maksudnya equip butuh, kayak rune modelnya nih butuh banget karena nambah statusnya ya, apalagi ungu yang lebih tinggi nih, kuning supply-nya. Wow, ini level bisa di upgrade. Tapi dia ngupgrade-nya ngikutin karakter yang ini ya, nih yang kita naikkan. Ini kan level 3, berarti kita baru bisa mentoknya sampai level 3 aja, dan maxnya itu sampai 80. Berarti bener aja guys, kalau yang misi ini level 60. Wow, panjang ceritanya tuh. Ini enggak duel kah atau cuma ngobrol-ngobrol? Ngapain nih? Oh, buka box sampai 3 kali. Sudah. Ini ada kayak kode guys. Ini. Oh, dia bantuin kita mukul juga. Ini guys untuk itemnya yang supply itu yang kayak rune itu tuh kita bisa dapatkan, tapi warna hijau ada XP juga. Yang supply ini enggak tahu nih, yang samping kayak rune itu tuh dapat material juga. Oke. Kita pasangkan. Kita masukin.
Wah, ya lo. Seperti saya tadi bilang, guys, ganti-gantian untuk pakai hero-nya. Oke. Lebih enak, guys, kalau karakter itu tuh yang kayak gini nih, yang jarak-jarak dekat, guys. Karena lebih enak gitu untuk gerakinnya. Karena ini kan jobnya gunner hitungannya ya. Jadi jarak menengah lah. Enak gak? Ngejar, bos! Nice. 戦闘終了。お次の戦闘は何ですか? Ngapain lagi kah? Oke, ini skill ya, guys. Oh ya, skill, guys, bisa dinaikkan levelnya. Ini kelasnya juga bisa diupgrade. Gak tahu ngupgrade-nya sampai ke pangkat yang mana. Oke, guys, sampai sini dulu untuk video kali ini. Jadi kalau ada kalian yang punya saran ke channel ini, bisa langsung komen ya, guys, di bawah. Di bawah. Gamenya nih, guys, waduh, saya main action RPG lagi nih. Ya, action RPG itu intinya, guys, kelincahan tangan sama kecekatan. Ya, data dua itu aja sih. Sisanya tinggalkan periksa sendiri aja dari item, upgrade class, dan lain-lain. Oke, dadah.